panen paprika merah di CV Reagan Farm. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan panen paprika. Untuk itu simak videonya. Pada paprika yang sudah bisa dipanen untuk paprika merah, yaitu yang sudah berwarna merah dengan persentase 90%. Contohnya seperti ini. Untuk yang warna merahnya masih belum mencapai 90%, ini masih belum bisa dipanen. Bisa dipanen tapi kita harus menunggu waktu untuk beberapa hari karena membutuhkan warna merahnya. Dan untuk teknik pemanenannya, yaitu yang pertama kita pegang buahnya dan juga batang dari tanamannya, kemudian kita pegang tangkai, kemudian kita klik ke atas seperti itu. Dan itulah tutorial untuk panen paprika merah. Berikut adalah panen paprika. Tetapi paprika yang seperti ini sudah dapat dipanen karena apa? Dapat kita lihat bahwasanya ini dimakan oleh hama. Hama apa? Yaitu hama tupai. Nah, seperti ini. Dapat kita lihat ciri-cirinya. Seperti ini tidak dapat dijual. Nah, untuk yang dapat dijual seperti apa? Kita lihat kesempurnaannya itu sangat berbeda sekali. Tentang buah paprika yang tidak bisa dipanen, yaitu di sini ada blossom. Blossom ini bisa disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu yang pertama kekurangan nutrisi dan yang kedua kekurangan air. Berikut merupakan contoh yang bagus yang bisa dipanen, dan ini yaitu ciri-ciri blossom atau kekurangan nutrisi dan kekurangan air. Nah, seperti yang kita lihat, contoh buah ini adalah buah yang terkena trip. Seperti ini tidak masuk dalam kategori sempurna. Nah, seperti ini adalah contoh buah terkena trip. Bisa dikatakan buah ini tidak sempurna dan dalam bentuknya tidak proporsional. Nah, itu dia tadi proses pemanenan paprika. Kita jadi tahu nih, paprika apa saja sih yang bisa dipanen, pada usia berapa yang sudah bisa dipanen, dan kriteria seperti apa yang sudah bisa dipanen, dan juga apa sih paprika yang kualitasnya tidak baik. Asik kan? Ikuti kegiatan kami selanjutnya.